Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Amin ada resipi istimewa di negeri Kedah. Kita panggil dia sambal belacan. Macam mana cara nak buat sambal belacan? Okey, ini di antara bahan-bahan yang kita sediakan. Pertama sekali cabai hidup. Yang besar ni cabai hidup. Kemudian cabai kecil. Yang ni kita panggil cabai Melaka walaupun duduk di Kedah. Okey, yang keduanya belacan. Yang ketiga garam. Yang keempat gula. Dan yang kelima asam jawa dengan sedikit air. Okey, saya nak tunjuk macam mana cara nak buat sambal belacan. Sediakan sehelai kain. Bukan apa buah kain ni, sebab bila kita tumbuk dia tak bising. Bagi kita lapik dia. Okey. Pertama sekali kita masukkan cabai yang besar dulu. Kita tumbuk dia sehingga hancur. Okey, seperkara lagi jangan lupa kita pakai cermin mata untuk keselamatan mata daripada mercik masuk mata cabai. Okey, kita sambung. Kita tumbuk sehingga hancur cabai yang ni. Okey, apabila cabai yang besar dah hancur, kita masukkan cabai Melaka pula. Cabai yang kecil. Semua kita masukkan supaya dia hancur. Tumbuk sampai hancur. Okey. Okey, kita tumbuk dia sehingga hancur. Betul-betul hancur jadi halus macam ni. Tumbuk lagi sampai hancur. Apabila dah hampir hancur macam ni, okey, bolehlah kita masukkan belacan. Belacan yang kita sediakan tadi, kita masukkan belacan. Secukup rasa. Sebaik-baiknya banyak ni sikit. Orang Kedah dia suka makan sambal belacan. Jadi kita buah belacan. Allah, sedap ni. Okey, dah masukkan belacan. Kemudian kita masukkan garam. Garam kasar boleh, garam halus boleh. Yang ni kita buat garam kasar, sedap sikit. Okay, kemudian gula sikit saja, jangan banyak. Banyak tu je gula. Okay, kemudian kita masukkan asam jawa yang kita sediakan tadi. Kita masukkan air sikit. Ni asam jawa yang tak ada biji. Jadi yang kalau ada biji tu, perempuan, tuan-tuan, buang dulu biji dia. Okey, insyaAllah kita masukkan. Okey, masuk asam jawa. Okey, kemudian kita teruskan. Kita tumbuk sehingga hancur lagi. InsyaAllah kita tumbuk lagi. Okey, kita tumbuk dia sehingga hancur macam ni. Cuba tengok tu. Ada kita dah gau barang-barang dia, kita tumbuk sehingga hancur. Dah siap dah. Kemudian kita masukkan dalam piring dan boleh disediakan bersama ulam-ulam tempatan. Buah petai boleh, buah jering boleh, buah timun boleh. InsyaAllah. Dah siap ni sambal belacan. Sambal belacan buatan orang Kedah. Jadi saya pesan kepada perempuan dan tuan-tuan boleh mencuba resepi ni. InsyaAllah sedap untuk dimakan. Okey, cuba kita rasa sikit. Sedap. Alhamdulillah. Baik, saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.